Selamat pagi waktu Jakarta, Yandri. Bagaimana saat ini ketegangan yang terjadi di Amerika Serikat usai terjadi dugaan penembakan terhadap Donald Trump? Ya, isu peristiwa yang diduga penembakan dari informasi yang kami peroleh dari saksi mata terdengar sekitar 12 letupan seperti keluar dari senjata api. Beberapa di antaranya keluar dari senjata Secret Service atau keluarga pasukan seperti Sapas Pampres. Dan baru saja juga kami peroleh informasi dari juru bicara Donald Trump, yaitu Stephen Chen, menyatakan bahwa Trump dalam kondisi oke. Trump langsung menyampaikan bahwa I'm okay. Meskipun sebelumnya terlihat yang tadi disaksikan, sepertinya di bagian telinga ini terkena luka tembakan dan juga di sebagian wajahnya berlumuran darah. Seperti tadi juga sempat digambarkan dan saya saksikan di layar televisi, saat itu Trump sedang melakukan kampanye, yaitu di Butler di negara bagian Pennsylvania. Beberapa bahkan dari informasi hingga saat ini, termasuk juga Presiden Joe Biden masih menerima briefing lebih detail tentang peristiwa tersebut. Sementara itu, Gubernur Pennsylvania, Jake Shapiro, dalam Twitternya, dalam X-nya, menyatakan bahwa penyerangan terhadap salah satu anggota atau political party ini tidak bisa diterima. Sementara itu, dari sejumlah senat juga memberikan respon, diantaranya dari juru bicara atau aspikar memberikan yaitu Mike Johnson ikut berdoa untuk Trump, demikian juga rekan-rekan senator lainnya. Dan sementara itu, meskipun saat ini diduga ataupun masih disidik yang kecil akan peristiwa tersebut yang juga adalah penembakan, hal ini juga seharusnya didukung oleh pernyataan singkat dari juru bicara Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat bahwa saat ini mereka mengkonfirmasi sedang menginvestigasi lebih detail akan peristiwa tersebut. Namun dari saksi mata waktu terjadinya saat penembakan ini memang saat itu tim atau Pas Pampres langsung atau Secret Service berteriak agar Donald Trump turun dari podium dan segera dibawa ke belakang saat menaiki podium. Sementara itu, saat terdengar tembakan, mereka juga berteriak, penembak sudah bisa dilumpuhkan. Penembak sudah bisa dilumpuhkan. Dan sehingga informasi dari saksi terkait, sehingga investigasi akan mudah dilakukan. Dan itu mungkin sementara yang bisa kami lakukan karena saat ini masih terus dilakukan investigasi dan baik, juga mengumpulkan informasi saksi mata yang menyaksikan dari peristiwa tersebut. Baik, Yandri, ini artinya sudah dipastikan ya bahwa Donald Trump ini memang ditembak ketika sedang berkampanye, begitu ya? Dari saksi mata, seperti memang ada letupan kenapa senjata, bahkan ada yang mengatakan sekitar belasan kali. Namun demikian masih belum ada konfirmasi secara resmi apakah ini benar-benar peristiwa penembakan, percobaan pembunuhan dan sebagainya, karena hingga saat ini belum ada statement atau press conference secara langsung sebagai informasi resmi dari pihak terkait. Dan seperti yang saya katakan, saya ini kondisi Trump bisa atau dalam keadaan baik-baik, dalam perawatan medis secara intensif, dan bahkan sekali lagi juru bicara mantan Presiden Trump yang juga merupakan calon kandidat yang hingga saat ini meskipun belum secara resmi diajukan oleh Partai Republikan untuk maju dalam kontestasi Pilpres November nanti dalam kondisi baik. Baik, Yandri, apakah Anda mendapatkan informasi mengenai kondisi saat ini Donald Trump? Iya, Trump saat ini ditangani oleh pihak medis secara intensif dan lagi dari juru bicara Trump
yaitu Stephen Chang, menyatakan bahwa Trump langsung menyatakan atau menyampaikan bahwa I'm fine, dia baik-baik. Meskipun seperti yang tadi disaksikan, ada lumuran darah di muka Trump yang diduga merupakan darah yang dikeluarkan dari telinga yang mungkin terserempet ataupun terkena tembakan. Sekali lagi, masih belum ada statement secara khusus dari pihak resmi terkait dengan insiden penembakan, motif penembakan, maupun dampak ataupun luka yang diakibatkan oleh yang diduga peristiwa pencobaan pembunuhan terhadap calon presiden tahun 2024 mendatang. Dan saya yakin nanti beberapa waktu lagi, beberapa dalam waktu sebentar nanti, mereka akan segera memberikan informasi atau melakukan press release terkait dengan insiden tersebut yang saat ini tentunya menimbulkan kekhawatiran karena situasi yang memanas menjelang pemilihan presiden, di mana hingga saat ini masih terlihat ada dua kandidat yang meskipun belum resmi diusulkan oleh masing-masing calon, namun menjadi perbincangan hangat bahwa nanti hingga saat ini yang akan maju dalam Pilpres November nanti adalah petahana Joe Biden dan juga mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jujur. Ya, indikasi pencobaan pembunuhan ini sejauh ini masih dugaan, Yanri. Namun, apakah Anda mendapatkan informasi untuk indikasi pelaku yang melakukan penembakan ini dari kelompok mana? Iya, sangat terlalu tinggi sekali, bahkan di media-media mainstream sekali saat ini yang kita lihat kumpulkan informasi, mereka pun masih hanya memberikan kronologi kejadian. Dan juga bahkan yang terbaru memberikan informasi kondisi kesehatan Donald Trump. Dan hingga saat ini masih belum ada identitas pelaku apakah benar-benar itu percobaan pembunuhan. Meskipun seperti yang Anda saksikan juga di televisi tadi, saat kampanye, saat akan naik dalam ataupun dalam proses berpidato di depan masa pendukung Trump di Pennsylvania, terjadi belasan letupan senapan yang mengakibatkan lumuran darah di wajah Trump yang diperkirakan diakibatkan luka yang ditimbulkan di telinga Trump. Dan pada saat ini, meskipun juga juru bicara Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat menyatakan saat ini membenarkan investigasi sedang dilakukan terhadap insiden tersebut. Belum ada lebih detail informasi secara resmi apakah benar-benar itu percobaan pembunuhan, kemudian siapa pelakunya, identitas pelaku, maupun bagaimana kondisi pelaku yang menurut saksi mata tadi terdengar tim atau tim pasukan Pas Pampres menyatakan pelaku telah dilumpuhkan, pelaku telah dilumpuhkan. Hingga saat itu pun belum ada aktif secara detail atau press release atau press conference dari pihak-pihak terkait yang tentunya diharapkan informasi nanti akan merupakan kejadian atau peristiwa yang sesungguhnya, bukan hoax ataupun yang hanya mengada-ada. Namun, sekali lagi benar adanya peristiwa tersebut terjadi diperkirakan peristiwa penembakan dan Trump berlumuran darah di wajahnya yang diperkirakan akibat luka tembak di telinga dan saat ini sedang dalam perawatan intensif. Namun kondisinya langsung disampaikan oleh juru bicara mantan Presiden Trump bahwa Trump dalam kondisi baik, sadar, dan diharapkan tentunya nanti motif maupun pelaku penembakan dan juga harapan dari Presiden Trump maupun warga Amerika Serikat bisa lebih aman, lebih tenang menghadapi proses pemilihan presiden yang akan berlangsung sekitar atau bulan November nanti. Baik, terima kasih Yanri Subekti. Kami akan mengupdate berikutnya dari Amerika Serikat. Tapi kita break dulu terlebih dahulu, pemirsa.
Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda iklan berikut ini.